Jadi ada, jadi ada. Apa meninggalnya mama itu karena efek dari ini atau gimana kak? Jadi ada, jadi ada. Kemarin aku dari Padang, dia cuman bilang sama aku gini, Mama Resa meninggal sakit ya? Iya sakit Bude, aku bilang, dia orang Jawa. Oh, banyak sholat ya, banyak apa ya? Jadi gini, mama itu selalu kepikiran kita. Jadi mungkin ketika dia pergi, mungkin dia masih berpikir bahwa ini gimana nih keadaan anak-anak gue, masih begini, masih begitu, masih segala rupa. Terus bisa dibilang ada yang bilang ini mama meninggal karena kansernya dari mulai maaf ya kejadiannya, kata jadi santet apa segala macam, akhirnya jadi kanser terus meninggal. Terus banyak juga yang bilang sama aku bahwa insya Allah orang yang meninggal karena terzolimi insya Allah husnul khotimah. Tapi kembali lagi, aku tidak mau masuk ke area situ. Yang jelas aku sekarang berusaha gimana mamah tenang, mamah bangga punya Resa, punya Resa Herlambang, bisa nyanyi lagi, bisa apa ya itu kalau cerita mama, bisa nyaksiin lagi lah, bisa nyaksiin lagi. Mama udah keluar duit sekian banyak, mama udah keluar waktu sekian banyak, mama udah ibaratnya apa ya, aku nyanyi dia bawa-bawa baju, dia ngeluarin uang begitu banyak, sampai dia meninggal aku masih belum bisa yang terbaik. Waktu dia mau kemo yang keberapa aku masih belum bisa bayar BPJS 7 juta sampai aku bilang ya udah ya ma kita alternatif aja ya. Jadi aku minta maaf sama kalau akhirnya cerita ini orang banyak tahu, aku bukan maksudnya pengen cerita hal pribadi keluarga ke teman-teman lain, aku nggak mau. Sekali lagi makanya aku nggak mau dikasihani, aku nggak terima donasi, aku bukan gimana, karena aku masih mau jaga derajat mama. Yang kita harus tetap jaga derajat, harus terlihat baik, harus nggak boleh ya mas minta-minta sama orang, nggak boleh ya mas jual susah. Itu aku pegang, jadi apa, aku ikhlas, aku terima kasih, dan apa ya, terima kasih. Aku apa namanya, apapun kejadiannya mama sudah dipanggil Allah, dan aku berharap mama tenang, mama ridho, mama bisa lihat. Karena sebelum dia meninggal dia cuma ngomong, kapan mas nyanyi lagi, kapan mas tampil di TV lagi. Aku bilang insya Allah ya ma, mudah-mudahan Esa punya rezeki bisa bikin lagu lagi, bisa bikin video klip, udah kerja sama mas sama orang, tapi lagi nunggu mungkin promosi. Mudah-mudahan Allah masih kasih percaya aku masih bisa menghibur, masih punya suara. Aku gak punya keahlian lain, aku cuma punya suara. Mudah-mudahan masih bisa dance, tapi mudah-mudahan masih bisa tampil lagi. Ah udahlah, aku gak mau lagi. Oke, makasih mas. Tetap semangat. Semangat. Sukses. Yuk segmen 2.